Halo Sobat Pionir, hari ini spesial banget nih karena aku dan tim akan berangkat ke Jambore 2023. Yang dimana tahun kemarin kan itu ramai banget guys. Dan sekarang tahun ini nih kita akan partisipasi dan lihat sama-sama nih di sana tuh ada apa aja sih. Pastinya banyak klub-klub dong, ya kan? Ya JKO, JKOI, Browser, terus Gio juga mungkin ada ya di sana ya perwakilannya. Dan pastinya Pioneer Jeep harus ikut juga dong ke dalam acara Jambore Jeep 2023. Dan kita udah sama Hulk nih, ada tampilan yang baru guys, tapi nggak bisa kasih tahu sekarang, nanti aja. Karena kayak sekarang udah jam 6 lewat 15, kita harus prepare ke sana. Di sana jam 9 udah open gate, kita harus beli tiket dulu on the spot karena kemarin online kita nggak kebagian. Yaudah, let's go. Oke loh, Sobat Pionir. Nah, sekarang kita udah di kilometer 57 dan ini kalau kalian lihat di belakang itu ada teman-teman dari Browser 4x4 yang di mana ini base camp-nya memang di Starbucks kilometer 57. Oke guys, jadi teman-teman 4x4 ini Adam Suroto. Oke, sahabat Pionir, gimana? Tadi kan udah ketemu sama teman-teman Browser 4x4, ada Om Suroto, ada Om Martin, ada Pak Dokter juga, terus ada sisisnya juga nih. Dan tadi kepotong juga, jeda sama foto, nggak apa-apa lah ya. Ini kita mau lanjut. Sepertinya kalau kayak gini kondisinya, kita akan ikut buntut di Browser 4x4. Oke, Sobat Pionir. Jadi setelah tadi ngobrol-ngobrol di sana sama anak-anak Browser, sekarang kita udah mau line up nih guys. Tuh di depan panjang banget dan siap-siap kita prepare. Kita di nomor 24. Biasanya Pionir tuh paling akhir, terakhir guys sebagai sweeper. Ya udah, langsung aja. Let's go. Halo, sahabat Pionir. Ini sambil tunggu perjalanan, kita cek lagi ya ini. Ini ada proposal Jambore Nasional American Jeep ke-11. Ini sambil ada suara-suara teman-teman Browser ya. Jadi ini Jambore ke-11. Terus rundown-nya itu 2 hari, 22 September dan 23 September. Ada opening ceremony, ada Jeep podcast, ada entertainment juga. Berarti ada hiburan yang tak malam nih. Terus besokannya ada fun games, Jeep contest and exhibition. Terus ada Jeep fun offroad entertainment lagi. Terus terakhir ada closing ceremony. Wah, bakalan seru banget sih harusnya nih. Ya udah, kalau dilihat nih ada banyak spot foto juga nih. Masih panas. Semakin excited sama acara Jambore 2023 ini. Let's go. Stone another game, I got my masters. Whoa, 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 whoa,
Rolex, got me a Rolex, step your wifey up. Started from the bottom, now the price is up. We go gift for gift, it's like a game to us. Okay, Sobat Pionir, jadi kita udah sampai ini di Sariater Camper Fun Park. Waduh, susah banget nih, kelibet. Dan ini prosesnya ada dua nih guys. Jadi yang pertama tuh, kalau kalian udah daftar melalui klub gitu ya, itu udah satu paket mereka gitu. Dan kalau misalkan kalian personal datang ke sini langsung on the spot, kayak Pionir kan datang on the spot nih, itu bisa juga, harganya Rp450.000 dan nggak dapat merchandise. Yang dapat merchandise itu kayak klub-klub. Coba mas, kayak apa mas? Hap. Nah ini dia nih, kayak gini merchandise-nya. Itu isinya kaos sih, dan kayaknya ini ada ekstra juga, jadi additional tambahan. Sisanya sih sama sih, dapat plastiknya, bungkus nih rapi, terus ada nomor, nama, tipe jeep, komunitas, size t-shirt, ada ekstra t-shirt juga kan. Jadi sebenarnya ini cuma dapat satu t-shirt, tapi ini ada ekstranya, tambahan dua, dan ada logo emboss Jambore American Jeep 11, keren ya. Yaudah, langsung aja kita ke dalam yuk. Kita ketemu Om Gondrong, katanya kita mau diarahin ke arah area camping groundnya. Let's go. Selamat siang, kita sekarang browser 4x4 sudah ada di Jambore Nasional American Jeep ke-11. Sekarang sudah ada sama Chris David. Ya, kita hadir di acara Jambore Nasional American Jeep dengan jumlah 30 mobil dari browser. Mudah-mudahan acaranya lebih meriah lagi. Thank you. Browser 4x4, asik, asol, enjoy. Halo Sobat Pionir, dan akhirnya kita tiba juga nih, udah di area lapangannya. Dan sekarang ini kita ada di belakang stage-nya nih guys. Terus nih lihat nih, mobil siapa nih? Ini mobil bapaknya Abijar. Nom Topik nih, sini dulu Om. Mantap, ketemu lagi kita Om. Iya. Salaman lagi. Nah, jadi Om Taufik, kita ketemuan, kan udah janjian semalam sih Om ya? Iya, udah janjian. Udah janjian, ketemuan. Terus masuk sini, tiketnya 4,5. Kalau nginep, kita belum tahu di mana nih Om? Iya, belum tahu. Di mana aja lah nanti. Tapi udah bawa tenda, udah bawa perlengkapan Om? Iya, udah. Ya udah, siap. Ya udah dah, kalau gitu, Sobat Pionir. Ini sekarang udah mau jam 11, kita nyari makan siang dulu kali Om ya? Boleh? Boleh. Sekalian mau beli alat mandi, ketinggalan. Ya udah dah, dadah. Oke loh, Sobat Pionir, ini sekarang udah 11:30 dan lihat nih, jadi di tengah depan dari si apa stage-nya itu banyak banget booth-booth yang lagi buka di sini nih. Lihat deh, Om Topik udah nenteng top, udah pakai topi, udah nenteng mbak kaos. Oleh-oleh anak. Buat sama model Om? Iya sama modelnya. Ragam. Iya asik. Kopel. Nanti Selasa kita pakai. Oh iya benar. Kalau jadi. Kalau jadi. Nah, sini banyak nih, Sobat Pionir. Jadi mulai dari baju merchandise tadi, terus yang model-model army gitu, minuman, makanan,
aman. Jadi kita di sini nggak bakal kelaparan. Kayak gini nih. Ini harta karun banget nih. Wah, ini betulan nih. Ada ayah. Nah, tadi potong lagi guys. Jadi ketemu sama Om Dr. Noval dari JKMPC, terus ada Om Yani juga tuh guys. Asik nih. Jadi enggak cuma browser, tapi ada juga JKMPC. Yang aku tahu ya klubnya yang datang kemari ya. Karena baru kelihatan nih. Dan sebenarnya enggak cuma booth aja keseruan dah pada siang hari ini, karena nanti jam 2 itu akan mulai opening seremoninya. Seru banget guys. Terus tadi ada mobil Pak Jenderal AM Putranto juga dipajang. Keren banget mobil Jeep JK-nya, yang kalau kalian sering nonton story Pionir atau di feed Instagram Pionir, ada mobil beliau. Asik nih guys, stiker-stiker juga banyak, peralatan safety. Wah, asik deh, seru guys. Ada warung nasi Ampera, udah mau jam 12. Setelah ini kita ke sana dulu baru kita makan. Let's go. Sobat Pionir, wah ini seru banget nih. Sekarang udah jam 2.15 dan belanja guys. Biasa ya, nggak tahan banget. Karena di sini barang-barangnya ternyata worth it banget buat dibeli. Terutama merchandise nggak terlalu mahal lah. Ini kayak gini aku beli cangkir, ini murah. Terus ada juga ini. Makanya nih, kalian harus datang ke Jambore. Karena seru banget dan tadi aja kan aku udah keliling-keliling juga nih banyak. Dan yaudah nih, semi kita jalan-jalan sebentar yuk, kita lihat nih. Ini ada boot-boot juga, ada boot barang bekas, terus ada baju-baju army gitu. Dan nah, lihat deh, asik banget ya. Jeep klasik kayak gini nih, CG YJ. Dan ini keren banget. Mungkin ini generasi awalnya Gladiator ya kayaknya. Dia punya bug, dia ada depannya juga. Keren. Ini kayak gini juga, seru nih. Ini bang-bang perlengkapan kayak gini. Acaranya sih harusnya mulainya sebentar lagi. Cuman kayaknya masih agak tunggu orang beberapa yang datang kayak gitu kan. Seru nih. Noh, barang-barang yang second juga di sini ada. Kopi juga ada, emang anak Jeep tuh nggak ketinggalan sampai namanya kopi. Nih guys, kita lihat beberapa generasi mobil Jeepnya nih, asik banget bro. Kalian tahu kan ada YJ, ini for sale guys. Nah jadi selain bisa apa ya, bisa datang ke acara Jambore sambil ngeliat acaranya, ini bisa lihat juga nih, siapa tahu ayah kalian nih, atau emang kalian sendiri nih emang pengen banget, udah dari dulu waktu saya kecil saya pengen banget punya YJ. Bisa dibeli nih, masih mulus banget. Cherokee juga ada, CJ juga ada nih, Civilian Jeep, terus beberapa yang lain juga ada nih. Keren. Ini standnya, stand booth. Jadi setelah ini kita akan lanjutin lagi kegiatan kita. Dan yaudah, tonton terus sampai habis, pokoknya jangan di skip nih, karena seru banget guys. Let's go. Oke loh, Sob Pionir, ini asik banget nih. Sekarang jam 9 malam, musik udah play dari tadi, dari jam 7 malam. Gerabu kaget, buhur payung, gerabu kaget.